Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di Ankara untuk memulakan lawatan rasmi 4 hari ke Turki. Perdana Menteri yang diiringi isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Ehsan Boga pada jam 7.40 malam waktu tempatan, 12.40 pagi waktu Malaysia pada Rabu malam untuk memulakan lawatan rasmi 4 hari ke negara itu. Dr. Mahathir yang menaiki pesawat khas dari Kuala Lumpur disambut oleh Menteri Industri dan Teknologi Turki Mustafa Varank dan Gubernur Ankara Wasip Sahin. Kira-kira 15 minit kemudian, pesawat khas yang membawa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di lapangan terbang yang sama dan kedua-dua pemimpin kemudiannya mengadakan pertemuan singkat di bilik kenamaan.